Kabar duka menyelimuti keluarga besar Gubernur Kepri, Haji Nurdin Basirun. Ibunda tercinta Nurdin Basirun, Nuriyah binti Simbo, meninggal dunia pada usia 85 tahun pada Kamis malam 9 Agustus 2018 sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di rumah kediamannya yang berada di Jalan Bakti, Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun. Almarhumah sendiri meninggalkan 14 orang anak, 43 cucu, serta 27 orang cicit. Tampak hadir di rumah duka, para handai tolan, sanak saudara, kerabat, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.